Oke guys, kembali lagi bersama saya Ferry. Dan di video kali ini, kita akan membahas 5 penampakan hantu yang paling mengerikan. Dan kalau kalian udah siap, langsung aja nih, kita mulai videonya. 5. Penampakan di atap. Seorang wanita yang pada saat itu iseng-iseng merekam ke arah bangunan yang pada saat itu masih sedikit kabut, tiba-tiba dibuat heran dengan penampakan yang ikut terekam sebagai berikut. Coba perhatikan. Terekam dengan sangat jelas adanya sosok yang berdiri di atap bangunan itu. Sosok itu berpakaian putih dan terlihat melakukan pergerakan aneh seperti merentangkan tangannya. Dari infonya, bangunan itu merupakan resort hotel Pondok Indah Bedugul Bali. Sedangkan hotel itu sudah tidak menerima tamu dikarenakan terkenal sangat angker. Jadi bagaimana menurut kalian, siapakah sosok itu? Empat, diawasi kuntilanak. Seorang pria iseng-iseng merekam keponakannya yang sedang menyapu dan membakar sampah. Akan tetapi, pada rekamannya ini ternyata ada hal aneh yang ikut terekam. Coba perhatikan. Jika diperhatikan, ada penampakan wanita misterius yang terlihat sangat aneh. Sosok itu berpakaian putih, yang terlihat seperti sesosok hantu kuntilanak, dan hanya berdiri diam tak jauh dari anak itu. Ditambah lagi, pria ini mengatakan jika dirinya tak melihat adanya sosok itu di saat ia merekam keponakannya. Tiga, bergerak sendiri. Video kali ini merupakan rekaman kamera CCTV yang berada di sebuah tempat bermain trampolin, yang dimana pada rekaman ini menunjukkan adanya pergerakan aneh dari suatu benda yang diduga berkaitan dengan makhluk astral. Pada rekaman yang pertama, jelas terlihat adanya sebuah troli yang bergerak dengan sendirinya. Yang kejadian itu kemudian membuat dua karyawan terheran-heran dan ketakutan. Lalu pada rekaman kedua, terjadi kepada kursi yang tiba-tiba jatuh dengan sendirinya. Yang sontak juga membuat dua karyawan ini pun berlari ketakutan. Dua, ruang bawah tanah. Kejadian mengerikan ini dialami oleh sebuah keluarga yang dimana pada saat itu mereka mendengar suara-suara aneh yang berasal dari ruang bawah tanah. Suara aneh itu hampir tiap malam terdengar, dan pada akhirnya kali ini mereka memutuskan untuk memeriksanya secara langsung. Dan kemudian inilah yang terjadi. कोई नहीं आते कोई नहीं आ गए थे देख लो आके कुछ है कुछ है कुछ है
gitu Pak Robanda. Seperti yang bisa kita lihat, ada sosok mengerikan yang mengintip dari pintu ruangan itu. Sosok itu seperti manusia biasa, namun terlihat ekspresinya yang sangat mengerikan. Dan anehnya, keluarga ini sama sekali tak mengenali orang itu, yang berarti dirinya merupakan orang asing. Dan sontak membuat mereka pun berlari ketakutan. Satu, digendong kuntilanak. Video ini direkam oleh seseorang yang pada saat itu berada di pinggir sungai. Dirinya melihat adanya penampakan misterius yang berada di pinggir sungai itu. Coba perhatikan. Terlihat dengan jelas, sosok yang tampak seperti kuntilanak, berpakaian putih dan berambut panjang acak-acakan. Mengerikannya lagi, ada seorang anak kecil yang sepertinya sedang digendongnya. Bagaimana menurut kalian guys? Apakah penampakan ini? Tulis di kolom komentar. Oke guys, sampai di sini dulu video kali ini dan semoga menghibur. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.